Baru-baru ni, drama Sweet Dream telah menjadi perbualan hangat di kalangan netizen, terutamanya di Twitter. Drama sebanyak 20 episod merupakan arahan Michael Ang, dibintangi oleh Ben Ami, Mira Filzah, Sean Lee dan Datin Sri Nina Jurin. Okey, antara sebab yang saya rasa drama ni menjadi viral adalah di mana watak hero dan heroin drama Sweet Dreams yang dilakonkan oleh Ben Ami dan Mira Filzah itu sendiri. Okey, watak Ben Ami mempunyai karakter yang menarik dari segi gaya rambut dia yang panjang dan muka dia handsome, dan juga heroin drama ini Mira Filzah, seorang gadis yang bisu dan agak kelam kabut. Ada juga faktor yang menaikkan lagi rating drama ini, antaranya adalah watak Lola dan Fadil. Macam dalam satu scene tu, Fadil nak mengorak si Lola. So, diorang menggunakan peribahasa untuk berkomunikasi. Jarang kita lihat dalam drama Melayu menggunakan peribahasa. Okay, biasanya kita macam tengok dalam drama Melayu, pick-up line, pantun. Yang special dalam drama Sweet Dreams ni, kita guna peribahasa. Itu yang lebih menaikkan lagi rating drama ni. Poin yang kedua adalah OOTD. Pemilihan OOTD yang digayakan oleh watak Putri adalah sangat berlainan dan telah menjadi ikutan ramai. Sehingga wujudnya hashtag tiru gaya Putri di laman sosial Twitter. Okey, kalau korang perasan sebelum ni, dalam drama Suriati Mr. Pilot, gaya Dodo Nelofa telah menjadi viral dan menjadi ikutan ramai orang, dan perkara itu juga terjadi dalam drama Sweet Dreams. Okey, apa yang menariknya dalam drama Sweet Dreams ni, iaitu watak Putri itu sendiri. Dia seorang yang bisu tetapi boleh dengar. Dalam drama ni, Putri hanya menggunakan bahasa isyarat saja. Walaupun dengan menggunakan bahasa isyarat, tetapi telah menyentuh hati penonton. Antara satu karakter yang saya suka dalam drama ni adalah watak Carl yang dilakukan oleh Sean Lee. Watak Carl ni, beliau sukakan Putri tetapi di friendzone oleh Putri lah kan. Even dia kena friendzone ke, dia tetap melindungi Putri sehingga akhir hayat beliau. Okay, yang keempat adalah jalan cerita yang berlainan. So, kalau korang perasan, dalam drama Melayu selalu dipaparkan tema kahwin paksa, orang corporate, Dato' Datin kan. Dalam drama Sweet Dreams ni adalah sangat berlainan daripada drama-drama Melayu yang lain, di mana watak Lola hanya penyaga di kedai makan, dan Putri merupakan pekerja di pejabat, dan Kash merupakan seorang pelukis. Kalau korang nak tahu, dalam drama Sweet Dreams ni terdapat dua ending yang berbeza untuk episod 19, di mana Putri maut dalam kemalangan, dan episod 20 Putri hampir kemalangan tetapi dia telah diselamatkan oleh Kash. Diorang hidup bahagialah selepas tu. Apa yang boleh saya katakan tentang drama Sweet Dreams adalah storyline yang terbaik, skrip yang menusuk hati, fashion-fashion yang ditonjolkan adalah sangat bagus dan sangat menarik. Pelakon-pelakon juga menjiwai watak 100% tanpa adegan sentuh tetapi romantik, dan segalanya tentang drama ni adalah terbaik 100%. Dan saya rasa drama Sweet Dreams ni merupakan drama terbaik 2019.